protokol 2014 sampai sekarang itu adalah rekam karir dari Bapak Happy Chandra. Lalu selanjutnya Bu Sena, beliau juga termasuk trainer skill komunikasi di 500 korporat dan lembaga pendidikan di Indonesia. Masih ada lagi. Apa kalungnya belum? Masih ada lagi. Beliau juga coach komunikasi para marketing di 45 perusahaan di Indonesia. Beliau juga TV voiceover di beberapa TV nasional dan radio non-stop Jakarta. Dan beliau? Dan setelah beliau juga sebagai pembicara spiritual parenting bersama Yayasan Buah Hati Indonesia. Boleh dong pertama kali lagi yang amat meriah. Mari kita sambut Bapak Happy Chandra. Oke, 3. Bapak Happy Chandra, kami silakan. Oke. 3, 2, 1, mulai mas. Siapa ya mas ya? 102,7. Lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi. Di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama standby, kita mas. Hari ini Happy Chandrayana. Terus akan standby kita akan fokus dan saya minta kerjasama Anda semuanya. Saya Happy Chandra, tunjukkan tepuk tangan kita untuk Nusantara. SMP Islam PB Sudirman, berikan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an Allah jalla jalaluh. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam takzim kami untuk keluarga besar SMP Islam PB Sudirman yang ada di Bekasi malam hari ini. Ketika dua malam yang lalu kita merapat dengan 570 grade 9 yang berada di kota Makassar dan juga di Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah panitia menginfokan tanggal 31 malam kami merapat di zona Bekasi, kami akan prioritaskan selama kurang lebih 2 jam ke depan saya akan fokus bersama kurang lebih 200 orang. Hari ini kami lihat kalian calon orang-orang sukses semuanya ya. Oke, okay, tunjukkan kepada Nusantara bahwa SMP Islam PB Sudirman ini adalah siswa-siswinya berkarakter semuanya, duduknya berkarakter, sorotan matanya berkarakter, dan nampak di 5 menit pertama kita bicara. Ternyata hasil survei membuktikan di 5 menit pertama kita bicara, kita bisa merasakan feel audiens yang ada di depan kami. Orang yang sukses atau orang yang kurang sukses atau dia berpengaruhkan nanti di masyarakat, itu akan nampak di 5 menit pertama kami bicara. Dari mana kami melihatnya? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Kalau udah kayak gini, you sama dengan anak-anak Makassar, pasti banyak yang duduknya yang bergeser. Pasti berpikir, astagfirullahaladzim ya Allah, gue jangan sampai salah duduk hari ini. Ya kan? Yuk, sorotan matanya langsung ke depan. Yuk, tidak ada yang menunduk, tidak ada yang mengheningkan cipta. Selama 2 jam ke depan tidak ada yang berdoa, apalagi bismikallahumma ahya bismikahamud ya. Pasti semuanya fokus ke depan. Siap untuk belajar malam hari ini? Ya. Lightingnya mati? Oh, belum. Oke. Okay. Baik, mas lanjut kembali. Siap, people?
Saya mohon semuanya fokus ke depan. Biasanya materi kita 3 jam sampai 4 jam ke depan. Dalam waktu 2 jam kurang lebih, you harus fokus, saya minta. Kita akan standby melalui satu alat yang saya bawa malam hari ini. Alat ini pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi saat kami tinggal di zona Istana Negara dari tahun 2008. Saat itu, Mas Tanto Yahya mengatakan, Chandra, kemanapun kamu pergi, you bawa alat ini. Sehingga, orang-orang yang selama ini kami hadir depan mereka, suaranya akan dikip melalui audio ini. Maka your voice, bahasa tubuh Anda, cara duduk Anda, atmosfer you malam hari ini, dan suara antum semuanya akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. 5.000 orang yang sudah register, mereka sudah standby untuk mendengarkan sejauh mana sih anak-anak SMP Islam PB Sudirman ini. Dari Sabang sampai Merauke, siap mendengarkan suara kalian malam hari ini. Siap? Suaranya hanya terdengar 35% di sini. Siap? Siap! Calon yang akan sukses ujian nasional itu akan nampak di teriakan ini. Siap? Siap! Semakin mengangkat suaranya, semakin dekat dengan mimpinya. Ya Allah, Pak Happy, saya harus sukses malam hari ini dan sukses ujian nasional. Bukan hanya UN, tapi sukses dunia akhirat. Siap? Siap! Masya Allah, sampai sampingnya langsung tutup telinga deh. Oke, kalau gitu, operator silakan standby. Kita mulai. Segmen pertama. Ada tulisan yang muncul di sini, kita akan on air dalam hitungan 10 muncul operator. Silakan standby. Saya Happy Chandra bersama tim malam hari ini dari zona SMP Islam PB Sudirman. Kita mulai. You focus ke depan people. Kita latih your auditory malam hari ini dalam hitungan 5 mundur 5. 4. 3. Focus people. 2. Tak ada yang menunduk. 1. Anda semakin puyeng melihat gambar itu kan? Maka sekarang hilangkan rasa kepuyengan itu, kepusingan Anda itu. Yang muncul adalah tepuk tangan yang penuh berkah untuk SMP Islam PB Sudirman. Tepuk tangan untuk kita semua, Bima. Oke. Kita mulai on air malam hari ini. Great motivation malam hari ini dalam waktu yang sangat singkat. Kita mulai segmen pertama dengan tulisan yang muncul di layar kami ini. Ada 3 kata, are you ready? Ketika saya tanya are you ready, jawabannya adalah yes sir. Kita ulangi, ketika saya tanya are you ready, jawabannya adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Putri, are you ready? Yes sir. Good voice, are you ready Putra? Cukup, Vivo. Segmen berikutnya, operator silakan standby kembali. Ada tulisan yang muncul di sini. Bu Guru, nggak apa-apa, saya sepatu ke sini ya. Nggak apa ya. Putri, you bisa lihat tulisan yang muncul di sini. Setiap karakter you semua yang duduk pasti unik, tidak mungkin sama. Yang Putra juga sama. Setiap karakter you people pasti beda-beda. Setiap karakter Anda, semuanya pasti beragam, beda-beda, tidak mungkin sama. Termasuk persiapan antum semua untuk menghadapi ujian nasional, pasti beda-beda. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang sudah stresnya dari tahun kemarin, ada yang kemana-mana melihatnya kayak ujian nasional, ada juga dia biasa-biasa aja. Setiap karakter Anda itu unik. Anak-anak Universitas Indonesia, mereka merapat setiap hari Rabu pagi hanya untuk menentukan, Pak Chandra, kira-kira karakter saya di mana untuk menghadapi setiap apapun di depan materi saya. Pak Chandra, adekku ini mau ujian nasional, kira-kira adek saya ini, dia termasuk karakternya di mana Pak Chandra? Karena dia pun harus sukses, bukan hanya untuk ujian nasional. You semua juga sama. Apa yang mereka lakukan 2.500 anak-anak UI di satu hall setiap hari Rabu pagi? Mereka duduk tenang selama 15 menit. Mereka melatih power bahasa tubuhnya hanya dengan mengangkat kedua tangan. Maka SMP Islam PB Sudirman, you tak perlu datang ke Universitas Indonesia hanya untuk belajar 15 menit berbayar 500 ribu per 5 menitnya. Cukup you di sini people. Kita mulai. Siap ya? Siswa-siswi kelas 9 yang mengangkat tangan malam hari ini menunjukkan dia orangnya semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, operator standby, 3, angkat tangannya Viva.
Siap ya, jangan sampai gagal di segmen ini, my people. Kita mulai dari sekarang. Ketika saya bilang buka,